terletak di daerah Bandung Barat merupakan salah satu rumah bagi para sobat hutan. Konon, salah satu penghuni yang bisa kita temui adalah si Elang. Karena penasaran, Otan dan Kak Raffi akan coba mencari keberadaan burung yang sudah mulai langka ini. Apakah benar ia masih bisa kita temukan? Atau hanya cerita belaka? Untuk menelusuri gunung ini tidaklah mudah, teman. Kita harus melalui jalur yang menanjak sampai melewati aliran sungai yang membelah hutan. Namun itu semua tidak menyurutkan niat Otan dan Kak Raffi untuk mencari jejak si Raja Langit ini. Dalam perjalanan, tak disangka ada anjing liar yang berada di hutan ikut menemani petualangan kali ini. Pasti bakalan seru banget nih. Ayo sob, mari menjelajah gunung bersama. Yuhu! Tapi dapat King Koros gede nih. Wah, sepertinya Kak Raffi menemukan sesuatu nih. Tan, lihat. Kak Raffi nemu King Koros yang sangat besar nih, Tan. Kak Raffi harus hati-hati. Waduh, mana ukurannya gede banget lagi. Benar-benar luar biasa. No. Out. Tan? Hati-hati, Kak. Sobat Otan ini memang sangat agresif jika merasa terancam. Saking agresifnya, berkali-kali si King Koros coba melakukan serangan ke bagian wajah Kak Raffi. Beruntung Kak Raffi masih bisa menghindar. Kalau enggak, udah wassalam deh. Oh iya, meskipun tidak berbisa, tapi gigitan ular ini bisa menimbulkan luka yang cukup parah. Tidak hanya itu, King Koros ini juga memiliki kemampuan melilit yang sangat kuat. Karakter langsung dari alam tuh kayak gini, Tan. Lihat. Wow. Sangat besar banget, Tan. King Koros atau ular tikus raja adalah spesies ular yang banyak terdapat di Asia Tenggara. Ia juga merupakan salah satu ular tikus terbesar yang ada di dunia. Panjangnya saja bisa mencapai 4 meter loh. Sesuai namanya, selain memangsa tikus, Sobat Otan ini juga termasuk hewan kanibal yang memangsa sesama ular. Itu sebabnya ular ini diberi julukan King, sama dengan King Cobra. Di alam, ia memiliki fungsi sebagai pengendali hama tikus, teman. Sehingga banyak juga yang menyebutnya sebagai sahabat petani. Nih, segede gini, Tan. Jadi ini merupakan Pityas carinata ataupun King Koros yang memang sangat sulit sekali untuk didapatkan. Mengingat gerakannya itu yang sangat sulit. Tapi beruntung karena bisa menangkapnya secara langsung ketika di alam. Dan lihat, Tan, ini mulus banget. Biasanya ular yang memiliki kulit cenderung mulus baru saja ganti kulit alias shedding. Oke, kita rilis lagi aja, Tan. Karena ular ini memang tidak berbahaya juga bagi manusia. Dadah, kawan. Dadah, sob. Sampai ketemu lagi nanti ya. Tanda-tanda keberadaan si Raja Langit masih belum bisa kita temukan, teman. Itu berarti petualangan masih harus berlanjut. Oh iya, teman. Gunung Halu ini memiliki lokasi yang beragam dan semuanya rata-rata masih belum terjamah. Makanya jangan heran kalau Otan dan Kak Raffi harus putar balik untuk mencari jalur yang aman. Tan, Kak Raffi kayak dengar sesuatu deh, Tan. Otan juga nih, Kak. Tapi sepertinya ini bukan suara elang deh. Coba kita cari tahu, Kak.
Wah, lihat. Ini, Tan. Tuh, bener. Belalang salak. Tuh. Wow, dia sedang berkamuflase dengan duri-duri rotan nih, Tan. Tuh. Eyalah, ternyata kamu ya, Sob. Rotan pikir siapa tadi? Untung aja Kak Raffi jeli tadi melihatnya. Soalnya Sobat Rotan ini emang pandai banget deh dalam berkamuflase. Ini kalau di daerah Kak Raffi disebut sebagai belalang salak. Nah, nama aslinya itu Dragonhead Katydid. Iya Kak Raffi, selain namanya, bentukannya juga unik banget nih. Berbeda dengan belalang lainnya. Sobat Rotan ini memiliki duri-duri tajam yang cukup kuat hampir di seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita mau memegangnya secara langsung, harap berhati-hati ya. Nah ini kalau misalnya dipegang di bagian sini nih Tan, ini tajam juga, makanya kita harus hati-hati. Dia juga punya rahang yang sangat kuat, kalau misalnya menggigit bisa repot juga. Betul sekali Kak, gigitan si belalang salak ini memang cukup berbahaya. Giginya yang tajam sampai bisa mencabik-cabik mangsanya loh. Jadi jangan coba macam-macam ya sama Sobat Rotan ini. Oh iya, belalang salak ini tidak bisa terbang ya teman. Hanya saja ia memiliki lompatan yang cukup jauh untuk berpindah tempat dan menghindar dari predatornya. Jadi sayapnya ini sebetulnya lebih berfungsi untuk mengeluarkan suara. Makanya suaranya ini nyaring banget Tan. Oke deh kalau begitu, ayo Kak kita lanjutkan lagi petualangannya. Si belalang kita biarkan hidup bebas. Raffi, dengar sesuatu enggak? Sepertinya kayak suara elang, Tan. Kalau suara yang ini kayaknya Otan enggak asing deh. Beda sama suara belalang tadi. Kita coba kejar, Tan. Ayo kita kejar, Kak. Adanya suara elang menandakan kalau keberadaan si Raja Langit ini memang ada, teman. Bukan hanya sekedar berita burung saja. Semoga saja kita bisa bertemu dalam jarak yang dekat ya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami pun menemukan sumber mata air di sekitaran hutan. Mata air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, salah satunya bagi para satwa. Kalau beruntung, kita bisa menemukan Sobat Otan yang lain nih di sekitar mata air ini, teman. Wow! Mata elang Kak Raffi langsung bekerja tuh. Kira-kira nemu apa ya? Lihat, Kak Raffi udah dapet. Lihat, kodoknya gede banget. Nah ini. Wah, itu kan si Buko Asper atau lebih dikenal Bangkong Sungai. Hati-hati Kak, dia bisa mengeluarkan racun dari kulitnya loh. Nah ini sebetulnya merupakan salah satu pertahanan ketika si kodok ini merasa terancam. Betul sekali Kak, tidak hanya itu. Ia juga bisa berpura-pura mati dengan cara berdiam diri menyerupai patung loh. Tuh lihat, lucu kan? Jadi uniknya si kodok ini tuh beda dengan kodok-kodok lainnya. Kalau kodok lainnya kan biasanya ada di bawah-bawah tanah aja. Tapi kalau si kodok ini bisa ada di air, bisa juga di tanah, plus di pohon-pohon manjat-manjat nih Tan. Adanya Sobat Rotan ini juga menandakan bahwa ekosistem dan kemurnian air di sini masih sangat terjaga teman. Karena si kodok merupakan salah satu bioindikatornya. Cuakep! Teka-teki tentang keberadaan si Raja Langit masih belum terpecahkan. Tapi semangat untuk mencari keberadaan mereka tidak pernah padam. Otan dan Kak Raffi pun mencoba menyusuri beberapa hutan di sekitar Gunung Halu. Di mana terdapat bukit bebatuan yang katanya di sana sering menjadi salah satu tempat si Raja Langit berada. Teman, ayo sini. Otan dan Kak Raffi menemukan sesuatu nih. Wih, burung Tan, keren banget. Ih, wah, tapi itu burung elang, elang apaan ya Tan? Kalau Tan perhatikan, itu jenis elang brontok Kak. Biasanya nih Tan, kalau dari gerak-gerik kayak gitu, dia itu lagi mengamati sesuatu Tan. Kita coba liatin dulu ya Tan. Oke Kak, tapi sebaiknya kita pantau dia dari sini saja ya.
Soalnya kalau terlalu dekat bisa membuat dia gak nyaman. Bisa-bisa malah kabur nanti. Habitat Sobat Hutan ini meliputi hutan-hutan terbuka, sabana, atau padang rumput. Sobat Hutan ini merupakan salah satu predator teratas di rantai makanan. Makanan utama elang berontok adalah burung kecil, ular, atau unggas yang ada di hutan. Ia juga memiliki penglihatan yang cukup tajam dan mempunyai kemampuan berburu yang luar biasa. Bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 80% loh teman. Loh, mau kemana Sob? Kok malah terbang sih? Sobat Hutan ini memang memiliki kemampuan terbang yang baik. Kecepatan rata-ratanya saja bisa mencapai 100 km per jam. Dan biasanya keahlian ini mereka gunakan untuk berburu. Seperti yang... Kak, coba lihat itu. Wah, Tan, ternyata benar yang kita lihat dari tadi, Tan. Betul, Kak. Apa Hutan bilang? Kalau ia sudah mode siaga seperti tadi, itu tandanya ia sedang mengincar mangsa buruannya. Dia lagi mangsa. Wah, ular, Tan. Wih, dia lagi mencengkram mangsanya. Betul sekali, Kak. Setelah berhasil mencengkram mangsanya, elang berontok biasanya akan langsung menyerang bagian kepala agar sulit untuk berkutik. Ketika makan, ada perilaku unik nih yang ia lakukan, yaitu melindungi buruannya menggunakan kedua sayapnya, atau dikenal dengan istilah manling. Beruntung sekali ya Kak, kita bisa melihat elang berontok dari jarak sedekat ini. Apalagi di saat-saat populasi elang ini yang hampir punah. Syukurlah, petualangan kali ini berakhir dengan bahagia. Luar biasa!